Ya, apa khabar? Saya nak tunjukkan video saya pada Zack hari ni tentang ni Super Sentai yang bertemakan ninja. Kali ni dia bertemakan ninja dengan samurai yang baseball, warna hijau. Ni kita bakal membahas salah satu Six Ranger paling nyentrik, Tengku Ninja Shuriknger. Ya, Sentai yang ni yang saya nak tunjuk ni. Saya pernah nak buat video solo je, tapi saya tak reti, saya tak cukup maklumat sebab saya tak faham bahasa Jepun. Ada bahasa Indonesia dengan bahasa Singapura, bahasa Brunei. Brunei Darussalam saya faham lah, tapi dengan bahasa-bahasa seperti Inggeris, Jepun, Korea semua saya kurang faham. Jadi saya tak tengok lah. Saya memang tak boleh nak buat video perdangan dia. Jadi saya tunjukkan video dia saja ya. Maaf lah kalau saya curi, saya cuma tunjukkan saja ya. Yang mana beliau merupakan Six Ranger dalam Sentai Ninja Ninpuu Sentai Hari Genjar. Yang diadaptasi dari Power Rangers Ninja Storm. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen di video ini supaya aku bisa semangat bikin video. Saya bersama. Sama sih seperti biasa, so langsung saja. Saya harap akan ada Sentai yang bertemakan baseball macam dia ni. Sebab saya bosan lah, sebab dia seorang dia Sentai yang bertemakan baseball dengan samurai. Walaupun dah tahu kita ada Sentai kedua yang dulu tema samurai, tapi semua pasukan dia samurai. Tapi bukan baseball. Ninja Shuriknger adalah Six Ranger nyentrik dari Ninpuu Sentai Hari Genjar. Kenapa nyentrik? Karena berbeda dari Six Ranger ataupun Ranger biasanya, Shuriknger berbicara dengan Japanglish atau lebih mudahnya Jepang dan Inggris. Everybody, nengok sana kan? Namun itu akan berbeda ketika dia berada dalam Fire Moon. Sebagai penghubung antara Hari Genjar Go Ranger dengan dirinya sebagai tambahan yang melengkapi Ninpuu Sentai Hari Genjar. Shuriknger juga merupakan member misterius dari Hari Genjar, di mana dia memiliki julukan ninja dengan 20 wajah, yang mana merupakan istilah yang digunakan olehnya karena dia sering berganti-ganti human form melebihi ranger formnya. Kita tinggalkan sebentar bagian ini. Shuriknger sebelumnya bernama Asuka Kagura, yang mana dia berasal dari Hayate Ninja School, sekolah yang sama dengan 3 member utama, di mana Asuka awalnya merupakan kandidat kuat untuk menjadi member Hari Genjar. Tapi Asuka secara misterius menghilang, yang kemudian dikenal sebagai Nukenin. Namun sesungguhnya dia bertemu dengan Lady Gozen, yang kemudian Asuka dijadikan sebagai petarung dan juga diberikan Shuriken Ball. Tentu saja dengan konsekuensi, yaitu dia harus merelakan kehidupannya, namanya, hingga wajahnya, dan kemudian menjadi Shuriknger sebagai representasi dari Space Ninja School. Tapi sayang, yang di Power Rangers itu tak dimunculkan. Mereka ubah yang tajuknya. Apalah, ada maksudnya. Pada peristiwa Legend War, Asuka bersama dengan tim Sentainya dan juga seluruh Super Sentai bertarung dan harus merelakan kekuatan mereka untuk mengalahkan Zangyak. Dan pada event ini pula, wujud manusianya diperkirakan kembali karena kekuatan Shuriknger berada pada Ranger Gear. Namun, tentu saja itu tidak bertahan lama, karena pada episode final di Seriku Kaiser, seluruh Ranger Ki dikembalikan pada pemilik aslinya. Spoiler. Dan juga untuk Tenkai, dia belum jelas apakah dia memang menggantikan Asuka sebagai
Beagle Black, Beagle Blue lah. Red sebagai Ropei Tsuzumi, Time Yellow sebagai Tempei Sakaki, dan Not Primary Akaninjar sebagai Tsuji Igasaki. Finally, Shuriknger bisa dibilang Six Ranger yang sangat unik dan berbeda dari yang lain. Yup, mungkin itu saja untuk video kali ini. Ah, sebaik pendek. Maaf kalau ada kesalahan fakta dari video ini, tentu saja kalian bisa koreksi gua di kolom komentar di bawah. But, bagaimana pendapat kalian tentang Shuriknger itu sendiri? Baguskah? Apakah ada yang gua lewatkan? Tulis saja di kolom komentar di bawah. Well, kalau kalian punya pertanyaan. Okey, itu saya setuju. Itu saya sedap. Sebab walau tu, saya berkata tu. Ya, betul-betul saya. Betul-betul baik.